lanjut lagi temen ya. Barusan mampir makan dulu. Sekarang kita lanjut lagi buat videonya dari perumahan Dalung Permai. Mungkin teman-teman nggak akan percaya kalau ini perumahan. Ini kita berada di dalam perumahan Dalung Permai. Perumahannya udah seperti pasar. Di sini juga ada rumah sakit Kasih Ibu. Klinik utama Kasih Ibu. Sekarang kita menuju ke daerah Canggu. Dari perumahan ini kita muter-muter dulu, nanti kita keluar lewat mana ya enaknya. Kita lewat depan aja keluarnya. Ini ada jalan keluar di sini. Kalau mau keluar dari perumahan pasti bingung nanti. Jalur keluarnya ini perumahan banyak jalan kecil-kecil dan jalan itu terhubung. Cuma jalan keluarnya itu ada berapa titik ya yang keluar dari perumahan Dalung Permai ini, dari ujung Tanah Sampi, terus dari jari Padonan, dari jalan utama 3, 4, ada 5 kalau berapa ya? 4 ya. 4 jalan utama, jalan keluar. Untuk jalan lain mungkin teman-teman pasti bingung nanti di sini. Masuk jalan-jalan kecil itu nggak keluar, teman-teman ya. Nanti teman-teman dibawa muter-muter aja nanti. Nah, di sini ada juga jalan muter juga ke sini. Masuk ke sana. Ini lokasi perumahan. Perumahan elit di sini, teman-teman ya. Nah, ini kita keluar sini, teman-teman ya. Ini jalan keluar nih. Cuma sepeda motor ya ngelewat. Ini kita mau keluar dari perumahan. Jalurnya lumayan muter-muter gini. Kalau nggak paham pasti pusing kepala masuk perumahan ini. Perumahan yang berubah menjadi pasar. Yang sana tadi udah jadi kayak pasar sana, pusat segala kebutuhan tuh ada di sana. Bahkan kata orang-orang itu belanja di sini itu lebih murah. Saya kurang paham di sini. Teman-teman seandainya di sana dapat 10.000, di sini bisa dapat 8.000. Bedanya 2.000 rupiah. Canggih ya perumahan ini, perumahan yang jual barang-barang murah. Mungkin karena kontraknya udah gabung sama perumahan ya tempat tinggal. Jadi dapat murah. Udah masuk di Dawas, masih Dalung ya. Kita ke sini muter-muter gini. Nah, ini udah masuk di jalan utama ya. Ini jalan utama, jalan Raya Padonan. Nanti bisa tembus ke daerah Canggu, bisa tembus ke daerah Brawo, bisa tembus ke mana lagi di sini. Banyak jalur di sini. Kalau udah di sini udah mulai rame jalurnya di sini. Ini kita mau ke daerah Umalas. Jadi kita buat video dari sini dulu, muter-muter. Saya mau singgah di mana nih ya?
Di depan sini ada pertigaan kecil sini tuh, teman-teman ya. Di sini bisa cari jalur alternatif menuju ke Canggu Batu Bolong sana bisa. Lewat lah itu, ada truk besar ini. Cuma kalau nggak paham pusing kepala, jalurnya muter-muter sana. Kita lurus aja dulu. Kita cari konten dulu, muter-muter dulu ya. Ini truknya mau lurus mau belok ya. Si bizar. Sudah lama sekali saya nggak lewat jalur ini. Ada beberapa tempat yang udah berubah. Warung makan Betutu, Ibu Yulia, ayam Betutu. Ini udah masuk di Jalan Raya Canggu. Agak crowded dikit teman ya di Jalan Raya Canggu. Kita ambil sini aja ya. Kalau di sini harap pakai helm teman ya. Ada beberapa pos polisi. Jadi kalau yang goncengan 3 pasti akan ditilang sama bapak polisi. Itu ada bapak polisi yang ngatur lalu lintas ya. Kita berhenti sebentar di sini teman ya. Saya mau belanja beberapa kebutuhan ternak ayam. Saya pelihara ayam ketawa. Ini suppliernya di sini ya. Grosirnya ya. Grosir makanan ayam. Saya singgah sini dulu. Macet sekali teman-teman ya. Bentar teman-teman ya, kita cari itu dulu. Macet teman-teman ya. Jalurnya macet sekali ya. Tuan bisa lihat ya. Crowded macet. Nggak bisa lewat itu. Nanti kita lewat sana ya. Cari makanan apa tadi? Lupa apa tadi SMS tadi ya. Apa sih?